video kali ini aku lagi mau makan di Saung Apung Harvest City Cilengsi. Letaknya nggak jauh dari Cibubur dan di dalam perumahan ya. Nah sekarang ini aku datang di sore hari sekitar jam 5-an. Tempatnya sih belum terlalu ramai ya. Mungkin tapi biasanya kalau malam-malam ramai teman-teman di sini. Ini aku datang di hari kerja weekday, jadi nggak terlalu ramai seperti hari weekend ya teman-teman ya. Dan di sini tempatnya luas banget, banyak banget saung-saungannya. Terus ada permainan anak-anaknya juga. Di sini kalau bawa anak-anak oke banget ya, pas banget gitu ya di sini. Bisa, dan yang pasti instagramable banget loh teman-teman. Terus menu makanannya juga banyak banget ya teman-teman ya. Aku pilih ikan gurame, terus aku pilih cumi, aku pesen genjer oncom juga. Sebenarnya banyak banget ya ikan-ikanannya. Ada kakap juga, ada apa ya tadi nila kalau nggak salah aku lupa. Terus ada udang juga, sebenarnya ada sate-satean juga. Terus nasinya aku pesen nasi liwet. Minumannya juga banyak banget pilihannya. Ada jus-jusan, terus ada wedang jahe kayak gitu. Terus semilainya juga ada kayak pisang bakar, roti bakar, terus tahu gejrot, lumpia. Pokoknya banyak banget deh di sini. Menunya pokoknya bervariatif banget. Sebenarnya aku kesini udah berkali-kali ya teman-temannya. Tapi aku baru kali ini mau review tempatnya ke teman-teman semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Banget cuminya. Crispy. Masya Allah. Aku pakai nasi liwetnya. Sambal dicocol. Sambalnya. Ada. Oh iya, ganjarnya. Mau nyobain ganjarnya ya? Kematangannya sempurna banget. Mau nyobain si gurame. Ini pas banget loh gurame ya. Nah, aku sekarang mau lanjutin makan ya, teman-teman ya. Cuminya enak banget, sumpah. Cuminya empuk banget, enggak alot itu loh. Pematangannya enak, pas. Nih guys, aduh, ada laler guys. Karena mungkin ikan ya, karena ada ikan jadi lalatnya nyamperin. Aku minumnya teh, teh tawar. Ada tehnya. Masya Allah, enak banget tehnya. Ada kucing. Nah, udah dikasih api biar nggak ada lalat.
buat teman-teman yang mau nyobain sound up nih, makanan sound up nih, nanti kasih alamatnya di deskripsi box-nya ya. Ini kalau weekend pasti penuh banget teman-teman. Jadi kalau saran aku kalau mau kesini, mending weekday aja. Ini porsi ikannya bisa buat 5 orang sih, ikan gurame-nya ya teman-teman. Cuminya bisa buat 4 orangan. 5 juga bisa sih. Ini kita bertiga, bertiga sisa banyak. Ini kelenjarnya udah mau habis. Aku suka banget dari semua menu ini, aku paling suka cumi nih. Cumi tepungnya. Oke, jadi menurut aku tempat ini, Saung Apung ini oke banget ya, apalagi buat ngajak keluarga besar itu udah pas banget karena tempatnya banyak dan luas ya teman-teman, ada ruangan VIP juga di Saung Apung ini gitu ya. Jadi cocok banget ya buat kalian yang mau ngajak keluarga, cocok banget. Nah, makanannya pun juga enak. Aku sih porsinya juga banyak, lebih dari cukup. Nggak mengecewakan pokoknya deh. Aku kenyang banget, alhamdulillah. Nasi liwetnya enak, cuminya juara banget, aku suka banget. Dan pokoknya segar-segar, yang di situ segar-segar deh pokoknya. Ikannya mungkin langsung ngambil dari balong kali ya teman-teman. Karena ini di depan aku tuh balong teman-teman. Satu, dua. Nih mau maghrib ya teman-teman ya, suasana mau maghrib. Mas kepala, ih kucing. Tuh kan keren kan, enak banget nih, ya ampun. Ini suasana malamnya lebih keren banget, so sweet deh pokoknya. Oke teman-teman, sekian ya. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Aku kasih tangan dulu, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.